makan ya. Ini kita akan menuju ke sana, ke pabrik coklat, salah satu pabrik coklat terkenal di Finlandia. Dan kita nanti di sana mau beli-beli coklat juga, mau merasakan coklat-coklat yang ada di sana seperti apa. Pokoknya jangan kemana-mana, tetapi coba saya di channel Unforgettable, Travel the World and the Services. Kita masih lama, masih sekitar 25 menit lagi soalnya jaraknya jauh banget dan ini sekarang malah hujan. Ini sekarang malah hujan guys, mendung terus tambah anginnya juga kencang kayak gini. Kita masuk guys. Kita sekarang udah sampai di lokasi guys. Udah sampai di perusahaan coklat yang terkenal di mana? Di Finland. Dan kita masuk ke sini diwajibkan pakai masker. Pokoknya kita wajib pakai masker. Dan nanti kita akan muter-muter di tempat ini. Ini aku bersama rekan-rekan dari rekan-rekan kerja karena kita punya tour, makanya kita bareng-bareng ke sini. Kita sekarang ada di kayak tempat meeting gitu, nggak tahu ini ada acara apa, kayaknya kayak meeting gitu, nanti jelas-jelasin asal usul dari perusahaan ini. Ayo kita duduk dulu, serasa orang penting guys. Yes. You don't have to. I mean, even if you choose not to buy nothing, nobody, and I do mean nobody, needs to leave Foxer today empty-handed, because as you are here as our guests, you will, in the end, you will all receive this Foxer bag. Ternyata di dalam gedung terdapat kayak hutan buatan gitu guys. Di sini ada pohon kelapa, pohon coklat juga ada. Dan di sini orangnya nganu guys, gumunan guys. Padahal di sini, padahal di rumah kayak gini udah biasa ya. Di sini ada hutan buatan. Dan di sini kita bisa lihat ada buah coklat juga. Di sini ada buah coklat warnanya kuning. Jadi di dalam gedung itu, jadi di dalam gedung terdapat kayak hutan buatan gitu. Ada pohon coklat, ada pohon kelapa, ada pohon apa lagi nih, pohon pisang. Thank you for the answers. The best answer 9,000. Yeah, correct answer 9,330. Very close. Congratulations, you won this category. Ini telur sungguhan apa telur coklat nih menurutmu? Kayaknya ini menurut gua sih telur sungguhan ini. Ini boleh dipotong juga. Tapi penuh kreatif orang yang punya. Benar-benar. Now you can think yourself about your own brain. Did you have the dark colors which is good or the light colors which is bad? And if you want to share it to the rest of you and the rest of the world, you can now put the right kind of ball in the right hole as if this was your own brain. Ini guys suruh ngambil apa? Bola-bola apa ini? Terus disuruh wah masukin ke dalam ini. Here, this is a buffet, but not just any kind of buffet. This is a buffet where we have this robot to tell us. Buat kenang-kenangan katanya. Healthy food or not? So, look, see what I'm doing. I will give the plates to the robot and see what it has to tell me. I put it there. Then. Oh, 2 stars, because you should get 5 stars maximum, only 2. Why 2? Well, it tells me that I don't get enough fiber, I don't get enough water, liquid, and
too much junk food. Only 2 stars. Can you get 5 stars? Can you get better than me? Good try. Good try. Ini kita disuruh apa ini? Makin kotak-kotaknya gini, guys. Ini hasilnya saya. Mau saya masukin sini. Hasilnya gimana coba? Pencet tuh. Oh, pencet ya. Bintang 3, guys. Aduh. Apa itu? Oh, itu lengkap itu. Ini guys, yang pakai kacamata itu guys, orang di Filipina cantik itu. Lumayan, nggak bisa mendapatkannya. Ini di sini ada bola-bola guys, banyak banget. Ini nyambung sampai ke bawah itu. Bola-bola dari wool ini. Ada bola-bola banyak banget guys. Kayak bola-bola dari apa? Benang wool gitu. Terus warna berwarna-warni juga. Cukup menarik ini. Saya kira tadi pas pertama kesini saya kira coklat, ternyata ini cuman wool doang. Ya kita lanjut jalan-jalan lagi ke tempat lain. Ke tempat yang menarik. Soalnya di sini tempatnya menarik semua. Unfortunately, sadly, you cannot take it away. You have to eat everything here. You cannot put it. Never mind, because you will get your goodie bag at the end. So you get, you don't worry about it. Di sini kita bisa ambil coklat-coklat ini. Kita bisa ambil kesukaan kita. Tuh. Terus ambil. Lumayan. Ambil lagi. Ambil sampai kenyang. Ini ada cewek cantik guys. Ada bule. Ini guys, di sini ada coklat biasa juga. Kemarin aku beli ini di mana, negara Estonia. Harganya lumayan mahal. Enak tapi. Dan ini enak karena gratis guys. Enak karena gratis. Nah ini. Nih, kemarin aku beli ini harganya sekitar berapa itu, 4 euro. Dan sekarang kita bisa makan sebuahnya, makan terus sampai kenyang. Ini di sini ada apa? Aku mau beli banyak keran. Ada air keran ini buat minum. Aku mau beli banyak keran. Where's the water? Just take. Better with burger here. Really? Direct. The water? 50-50 to drink, please? Just drink. It's okay. Ini setelah jalan-jalan dan makan coklat sepuasnya, kita bisa belanja di sini. Kita bisa shopping, beli produk-produk yang dari sini. Coklat-coklat ya. Ayo kita masuk ke mana? Ke shopnya, ayo. Dan bener guys, di sini coklatnya murah-murah. 1 perak kita bisa beli ini guys, 1 kotak coklat. Murah-murah ini. Kita bisa lihat ini apa ini? Ini kayak ini 5 perak yang kayak gini. Ini bener murah-murah sini guys. Ini kalau buat pulakan coklat nanti dijual di rumah itu guys, untung gede ini guys. Kita muter-muter lagi di sini. Wah ini coklat geisha ini. Ini yang kayak gini 3 euro 3 perak.
murah sekali. Di sini ada coklat gede banget guys. Ini kayak papan tulis. Harganya 23 euro. Tapi gede banget ini guys. Ini aku beli 2 aja. 2 kotak. Harganya yang 3 perakan. Jadi aku beli 2 aja. 6 perak. Udah ini aja lah belinya. Soalnya di cabin aku masih punya banyak. Dan ini kita bisa lihat ada donat-donat juga guys. Kayak donat bombolon gitu. Harganya 3 perak, sama kayak harga coklat ini, 3 perak. Donat bomboloni kayak gitu. Kita muter-muter lagi. Produk dari perusahaan ini emang banyak banget guys. Ada coklat, ada roti juga. Tuh, roti-roti kayak gitu. Ada roti-roti juga. Di perusahaan ini juga apa? Memproduksi roti-roti gitu ya. Roti tawar ada. Segala jenis roti ada di sini. Lengkap. Dan sekarang waktunya bayar, guys. Udah beli 2 aja gua. Ini tadi aku pas beli coklat, pas mau keluar dikasih bonus satu lagi, guys. Satu tas ini. Isinya kayak gini. Ini tadi aku beli 2 coklat ini, tapi dikasih bonus ini, guys. Roti-roti kayak gini, susu, terus apa ini? Permen juga. Aduh, dikasih makanan banyak ini, guys. Ada apa ini? Permen, susu, terus minuman sama ini. Strawberry apa ini ya? Permen strawberry. Jadi aku punya 2. Mantap ini. Oleh-oleh dari Fazer di Finlandia. Nih. Yang oleh-olehnya ini Northern Magic Made Real. Yang belinya aku belinya ini. Ini masih nunggu rekan-rekan saya yang lagi belanja, guys. Lama banget ini. Kita nunggu di ruang tunggu. Dan di sini kita bisa lihat pengunjung lain baru pada datang. Pengunjungnya di sini banyak banget, guys. Ini guys, di sini ada apa? Bola-bola coklat gede banget. Bola-bola coklat terbesar yang pernah saya lihat. Ini isinya ada apa itu? Kayak rumah-rumah gitu ya. Tapi terbuat dari coklat semua. Ayo guys, waktunya kita untuk kembali, guys. Kita kembali, soalnya jemputan kita udah datang. Ayo, kita kembali. Oke guys, sepertinya petualangan saya di Fazer Finlandia cukup sampai di sini. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Jika kalian suka dengan channel saya, silahkan subscribe channel saya. Dan jika kalian suka dengan video saya, silahkan like juga videonya. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. See you.